kalau aku lagi nyetir gimana kamu mau ngebut? Jadi ya Cleo, Mbak Pri mana? Mbak Pri ketinggalan. Kali ini adalah ada ular yang Judika pegang-pegang. Oke, Judika buat. Salahnya kamu ya. Ayo. Sebelum kita cek kalian. Bawa Judeo sama Cleo ke Jakarta Aquarium lagi karena mereka happy banget di sana. Dia mau kemana? Ke Aquarium. Yeay, gitu dong. Lompat dong. Yeay. Happy gak? Yeay. Ya udah, yuk ikutin aja. Let's go. Meanwhile. Kalau ngebut, aku yang nyetir. Enggak, mana bisa kalau aku lagi nyetir, gimana kamu mau ngebut? Ya, mana aku yang nyetir? Iya dong. Jadi ya Cleo, Mbak Pri mana? Mbak Pri ketinggalan. Wah, tadi dia ngambil tas ya? Ya ketinggalan deh. Gak apa-apa deh Mbak Pri ketinggalan. Gak apa-apa. Deo maunya Mbak Pri ikut. Hah? Maunya Mbak Pri ikut. Maunya ikut? Bapak mau dong. Terus gimana dong kalau mbaknya ketinggalan? Kita pulang lagi nih. Bingung gitu jadi ketinggalan ya. Gak tahu tuh gimana ceritanya. Nanti mama telepon pakai handphone yang ini karena setelah yang mati. Oke. Mbak Pri. Bosen. Dikirim bye ini. Bye paket. Ya udah deh. Coba ini mama matiin dulu supaya mama bisa telepon. Loh, Pak, kok ketinggalan? Kok di sini? Iya bang, jadi kan tadi buru-buru anak-anak habis belajar, aku lagi nyiapin keperluan mereka. Taunya mereka udah pergi duluan deh, aku ketinggalan di sini. Udah sih, nggak apa-apa, kita susulin aja yuk bang, cepetan yuk. Kalian nyari Mbak? Iya. Tadi Mbak ketinggalan ya? Iya, bilang sorry ya. Sorry ya Kakak. Sorry ya Deo. Oh.
Mbak Pri. Iya. Jadi nyari Mbak Pri ketinggalan, Kak. Tuh, Mbak Pri ketinggalan karena barang tadi untung di kartu bawah. Tuh. Tadi hampir lari-lari kita, Kak. Tadi dia nanyain kemana Mbak Pri, mana Mbak Pri, suka ketinggalan, mama buru-buru sih katanya. Tuh udah ketemu kan? Ayo kalian buka. Lagi beli tiket dulu. Hari ini kita ke Jakarta Aquarium. Kita udah sering banget sebenarnya kesini, pasti ada di vlog kita juga. Tapi yang beda kali ini adalah ada ular yang Judika pegang-pegang. Judika pegang-pegang. Ular siapa kali? Itu pertanyaannya. Berani apa tadi? Kamu paksa. Kamu lagi aku dorong-dorong ya. Uji ke laki-laki melalui ular. Jadi iya. Ular itu kan identik sama laki-laki. Aku tadi tertantang sebenarnya. Iya sih, itu ular. Apa tuh? Ular berbisa. Ular berbisa. Apa tadi, Pak? Ular berbisa. Ular apapun jenismu. Itu tertipu. Aku terperangkap. Copyright. Ularnya aja, ularnya aja. Ular berbisa. Sama aja.
Kamu takut nggak, Pak? Perasaannya gimana? Kalau aku sih geli emang. Selain takut, geli dan nggak suka segala yang merayap dan melata dan reptil-reptilan gitu paling. Sebenarnya aku suka. Eh, jadi, tunggu, Pak, ini pertama kali kayaknya kamu mau gendong ular ya kan? Iya. Tapi kamu gendong atau kamu buat di pundak? Sebenarnya itu dibilang gendong-gendong, dibilang enggak juga enggak. Ini karena pertama kali ya? Aku hanya memberikan badanku. Ini pertama kali enggak? Pertama kali lah. Seumur hidup? Seumur hidup. Tuh. Jadi ular tadi, aku sebenarnya mau tuh karena anak kecil itu di situ. Ada anak kecil, tadinya aku udah enggak mau. Terus anak kecil berani dia gitu kan. Terus ya kadang dulu dia dorong-dorong lagi. Malu juga kita sebagai muka udah sangar gini, masa anak kecil pakai baju princess lagi dia. Dia aja berani dikasih ular, kalau aku enggak ya paling enggak. Udahlah, udah ada yang mulai. Sebenarnya aku geli banget sama, enggak suka lah sama ular. Pas diinin tuh pertama kali tadi, badan ularnya tuh nempel di sini tuh udah, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang enggak pernah, beda berat situ, terus dia jalan itu loh, aduh. Pikiran kemana-mana, kayak dia mau jalan ke muka lah kemana, buru-buru aku pergi tadi. Hmm. Emang enggak suka. Memang ular dan laki-laki itu agak dekat sih. Karena laki-laki punya ular. Ular apa? Ular cadut. Tadi kamu cerita. Kasih makan apa, nak? Beer cat. Dia bahasa Inggrisnya beer cat. Iya. Dia happy atau takut atau enggak apa-apa? Dia happy. Happy. Terus tadi emang bau pandan. Bau pandan kan, Pak? Beer cat. Binturong. Dia makan apa ya, kok bau badannya bau pandan? Wangi. Iya. Iya, kita tertarik. Beer cat. Makan? Sama Chuck. Oke, kita akan tanya. Judeo, ngasih makan siak, kamu kenapa berani? Karena? Oh, karena siak itu dia suka. Dia suka sama cool ya? Sama dia jago ya? Karena dia lihat yang blue, terus syaknya juga tadi tuh nggak terlalu gede kan, yang naik ya. Terus dia kasih makan apa? Ikan. Ikan sama turtle. Oh, sama turtle. Nah sekarang kita mau ke studio nih, yang berani kasih makan tinggung. Kalau katanya kayaknya nggak berani. Kita lihat ya, studio sefun apa. Berani apa dia masih makan. Let's go, check it out. Ini coba tanya, Cleo, kenapa Cleo nggak berani kasih makan anything animal? Kenapa, nak? Nggak ada animal yang kakak kasih makan. Oh, binturong kakak kasih ya? Binturong, oh, iya, dia kasih binturong, karena iya. Ada sendoknya. Kakak takut. Ya, kenapa yang lain kakak nggak mau kasih makan? Karena nggak ada sendok. Jadi, aku udah bisa tebak yang tadi dikasih sendok sama Leo ini mamanya, sama garpu itu cuma binturong, yang lain itu kan harus megang langsung walaupun pakai glove. Jadi
dia bilang kenapa nggak kasih makan karena nggak pakai sendok. Jadi dia sebenarnya jijik. Tapi kakak happy? Happy? Happy. Paling happy tadi pergi ngapain? Paling happy kita di situ selama perjalanan, selama di akuarium, paling happy makan es? Ngapain? Ngapain nak yang paling happy Leo ngapain? Kakak di akuarium. Apa? Ngapain? Ngapain? Pinguin paling happy ya, karena bisa kamu, walaupun gak mau kasih makan, dia bisa main-main. Sama makan es krim kayaknya, karena kamu banyak banget makan es krim.